Akhir-akhir ini nama Jung So Min makin terkenal. Salah satunya karena ia berperan sebagai Bae Seok-ryu di drama komedi romantis Love Next Door bersama Jung Hae-in. Jung So Min lahir pada 16 Maret 1989 di Seoul, Korea Selatan. Nama aslinya adalah Kim Yeon-ji. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan salah satu orang terkaya di Korea. Jung So Min termasuk anak yang cerdas. Ia salah satu siswa berprestasi saat di SD hingga SMA. So Min sangat menyukai seni. Ia mengikuti les balet dan tarian tradisional Korea sejak kecil hingga sekolah menengah. Selanjutnya, ia mengambil jurusan acting di Korea National University of Art. Ayahnya tidak setuju jika So Min menjadi seorang artis. Akibatnya, selama hampir 9 tahun, ia dan ayahnya sempat memiliki hubungan yang canggung. Namun akhirnya sang ayah menyetujuinya. Bahkan ayahnya pernah kepergok oleh So Min saat sedang menonton iklan pertamanya secara diam-diam di dalam kamar. Tahun 2009, dalam sebuah proyek lokakarya pasca sarjana jurusan film di kampusnya, So Min berkesempatan untuk memulai debut pertamanya di film pendek. Melalui drama Waifu Kiss, yaitu sebuah adaptasi drama dari manga Jepang Itasura na Kiss di tahun 2010, So Min berhasil meraih kesuksesannya. Bakat aktingnya di drama itu telah membuatnya mulai dikenal sebagai salah satu artis muda yang patut diperhitungkan. Wajah So Min pun mulai mengisi banyak acara dan program televisi dan film. Ia bahkan telah meraih beberapa penghargaan. So Min telah berhasil membintangi lebih dari 25 judul drama dan film. So Min sempat vakum berakting di tahun 2021 lalu, karena ia melanjutkan studinya di Korea National University of Art. Satu tahun ia belajar dan akhirnya aktif kembali ke layar kaca hingga sekarang. Pundi-pundi rupiah pun mulai menghampiri So Min. Ia diperkirakan memiliki pendapatan bersih sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 71,4 miliar rupiah di tahun 2022 lalu.